ketemu dengan 27 Trans yang punya julukan Vogayer. Vogayer ini menggunakan karoseri Adi Putro Jetbus 3. Ya teman-teman ya. Ini para krunya menggunakan seragam. Oh, datang 2 unit. Datang 2 unit ya, teman-teman ya. Yang satu langsung jalan. Pak, hati-hati. 27 Trans. Naik dek. Yang belakang juga itu jurusan Bogor, Surabaya, Jakarta, Malang. Tapi ini ini masih sama menggunakan sasis Adi Putro. Kayaknya mau jalan nih. Kayaknya mau jalan. Seperti yang mau jalan. Soalnya coba saya mau izin masuk ke dalam. Izin dulu sama buat nge-review ke dalam boleh. Buat nge-review ke dalam diizinin atau tidak. Jadi 27. Pak, izin ke dalam boleh? Makasih ya, Pak. Saya mau kunci ya, Pak. Jadi dikunci, guys. Saya nunggu kuncinya dulu. Saya mau lihat interior dalamnya. 27 Trans Jetbus. Sasisnya Hino ya, Pak? Hino. Menggunakan sasis Hino. Sasis Hino. Ya, ini terima kasih, Pak. Ini interior dalamnya nih, teman-teman nih. Kita lihat dulu. Wih. Mewah. Mewah, teman-teman. Setnya 1 2 ada selimut. Bantalnya hitam. Ini menggunakan kursi asli dari Trans 27. Hai, oh merek Hai, guys. Untuk joknya ya. Merek Hai. Serba digital nih, guys. Mewah sekali nih. Lega. Ini kalau dihitung ada 22 kursi. Di belakang biasa ada tempat tidurnya untuk supir. Terus fasilitas lain di sini ada ini area smoking. Area smokingnya ada dispenser. Terus woi, dispenser, terus kopi, teh, dan juga toilet ya, teman-teman ya. Toiletnya ada di sana. Toiletnya kita coba untuk ke kita cobain. Jadi untuk kursinya seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau kita tengah ya, lega sekali. Bisa selonjoran, kita puas banget. Lega sekali. Lega banget ya, teman-teman, ini di sisi dalamnya sini. Lega banget di sini. Enak. Di sini juga ada. Di sini fasilitasnya ini ya, teman-teman ya. Ini colokan USB, ini juga bisa colokan buat charger. Di sini unik bagusnya tuh nomor kursinya tuh digital, ada lampunya, guys. Si terus untuk dashboardnya seperti ini. Dashboardnya sendiri menggunakan asli Hino dengan karoseri Adi Putro. 27 Trans punya julukan Vogaria.